Assalamualaikum. Hai. Kali ni saya nak sharekan cara pasang placket ni, cara buat placket. Star flats ni ada banyak-banyak jenis. Macam saya pakai ni yang jenis kemeja. Nanti saya contoh, tunjukkan contoh eh. Yang kalau yang putih macam ni, terus putih ni, yang tak ada line merah tepi ni, ini placket untuk kemeja. Yang satu jenis lagi ni ada line merah ni, ini yang jenis keras. So yang keras ni saya tak pakailah kali ni. Saya pakai yang tak ada line merah ni. Yang keras merah ni pun dia ada banyak-banyak ketebalan. Terpulanglah kepada kita nak pakai yang tebal macam mana. Saya pakai yang putih ni sebab saya punya kain jenis cotton Koshibo. Jadi kain cotton saya pakai yang jenis nipis sikit dia punya stuff flex dia. Sebab kalau pakai yang line merah tu dia tebal sangat. Kalau yang merah tu saya biasa pakai untuk satin, kain yang licin. Yang tu saya pakai yang jenis merah ni saya pakai untuk satin, jenis kain licin lah. Kalau yang putih ni saya pakai yang jenis kain cotton. Saya pakai yang putih ni. Nasihat saya pada siapa yang baru nak belajar menjahit baju Melayu, kalau boleh jangan gunakan material yang jenis satin atau jenis licin. Cari yang macam saya gunakan ni, cotton Koshibo ataupun cotton Toyobo. Dia ni pun ada kilat juga di permukaan, eloknya kilat lah macam satin, ada satin sikit. Di dalamnya macam biasa. Ada juga yang di luarnya matte, bukan satin, bukan berkilat lah. Ada yang jenis matte. Sebab kita baru nak belajar menjahit baju Melayu kan. Belum biasa lagi. Jadi kita pakai yang jenis kain cotton dulu. Kain cotton ni mudah sikit lah berbanding kain licin. Sebab nanti kalau kain licin ni susah sikit. Ni star flat yang dah siap tadi ni. Kita akan tampal lah ke atas kain ni. Sekarang saya tandakan kalau perasan ada A, B, C dan D ni. Nanti saya akan tunjukkan dia punya cara-cara dia ya. Star flag ni ada dua permukaan. Satu permukaan yang bergam dan tak bergam. Yang bergam ni dia berkilat. Yang tak bergam tu dia tak berkilat lah. Pastikan kain tu kita kena tahu permukaan yang elok dengan permukaan yang dalam. Star flag ni kita tampal di permukaan yang dalam eh. Permukaan yang berkilat ni ditampal di dalam permukaan dalam kain. Kita pastikan ada lebihan sikit daripada tepi kain sebab kita nak basi dia nanti eh. Sebab basi dia dalam setengah inci, so kita kena lebihkan sedikit. Yang ini dah saya guntingkan siap-siap basinya eh. Basi seperti yang saya beritahu lah tadi, setengah inci untuk A, setengah inci untuk B, dan setengah inci untuk C serta setengah inci untuk D. Nanti saya tunjuk cara macam mana nak gosoknya. Kita guna stick glue untuk lekatkan dia. Lepas kita tapu stick glue, kita ironkan dia nanti. Ada yang guna sabun untuk tampalkan ni. Tapi bagi saya lebih mudah untuk guna stick glue lah. Sebab stick glue lepas kita tampal tu, kita iron dia memang terus melekat lah. So kita ironkan di bahagian-bahagian yang saya bagi tahu A, B, C dan D tadi eh. Mula kita buat di bahagian A dahulu. Tampalkan gam di atas star flex ni. Lepas tu kita iron dia. Dah siap iron yang bahagian A, kita terbalikkan dia dan kita ironkan macam ni eh. Kita ironkan. Ironkan tu tolakkan dia ke arah kita. Tolakkan kain ni ke arah kita supaya dia rapat. Kemudian kita buat untuk bahagian B. Bahagian B ni kita jangan sapu gam keseluruhannya sepanjang tu. Kita buat sikit je. Sebab nanti ada bahagian yang kita akan potong sikit. Sebab saya tak suka kalau yang dekat corner tiga segi ni dia tebal. Nanti boleh perhatikan cara saya buat ya.
Lepas kita dah potong tadi, baru kita sambung yang bahagian C pula. Sekarang perhatikannya dia punya pelipat tu tak tebal eh dekat corner ni. Saya memang tak suka sangatlah kalau corner ni dia tebal. Dia nanti bila kita jahit dia nampak tak cantik. Dia macam tercongek nanti ni. Okey, dah siap tu kita kemaskanlah dia. Kita iron dia elok-elok sikit. Betulkan yang dia punya pelipat yang bawah ni. Lepas tu kita tarik dia sikit staff flag dia, tertulang ni ke arah kita. Kita tarikkan dia sikit ke bawah ke arah kita untuk bagi dia tighten, bagi dia rapat sikit. Lepas tu kita lipat lagi sekali. Kalau perasan daripada staff flag ni kita lipat pertama, lepas tu kita lipat kedua. Maknanya dua kali lipat lah. Lepas tu kita gosok. Sekarang kita nak tandakan basi jahitan. Saya punya style basi jahitan saya bukan setengah inci untuk tertulang ni. Basi jahitan saya separuh daripada ukuran tertulang atas ni. Contoh tertulang atas ni satu suku. Maknanya dia punya basi jahitan adalah 58. 58 ni bukan setengah inci ya. 58 ni kita kira-kira daripada satu suku bagi dua. Maknanya 58 ni adalah satu un selepas setengah inci. Itu 58. Inilah hasilnya tertulang atas tadi dengan basi jahitan 58. Sekarang kita buat tertulang bawahnya. Tertulang bawah ni tak susah sangatlah berbanding tertulang atas. Kita tampal staff flex tu di bahagian dalam. Pastikan bahagian dalam ya. Lepas kita iron. Kita buat basinya nanti setengah inci. Pastikan ira kainnya ya. Basi untuk lipatannya setengah inci ya. Tapi atas dengan bawahnya tak perlu. Kita buat straight je. Macam biasalah kita akan gamkan di staff flex. Kemudian kita akan ironkan dia. Lepas tu kita akan lipat sekali lagi, ironkan dia. Lipat ni kita tarik ke arah kita ya. Basi jahitan untuk tertulang bawah adalah 38. Kemudian kita lipatkan dia lagi sekali. Ini lipatan yang kedua dan kita ironkan dia. Inilah hasilnya tertulang atas dan tertulang bawah. Ataupun orang panggil placket lah. Ini dia. Sekarang kita nak sambung plaket ke baju eh. Ini pun kita kena perhatikan lah mana bahagian luar dan mana bahagian dalam eh. So saya punya style, cara saya, saya akan sambungkan plaket bukan daripada depan tapi saya akan sambungkan plaket daripada dalam. Cuma kita kena tahulah di mana duduk kedudukan tertulang bawah, plaket bawah. Di mana kedudukan plaket atas eh. Sebab bila kita tampal di bahagian dalam, dia akan jadi terbalik. Nanti kita jangan confuse di situ. So sekarang ni saya dah sediakan plaket. Kalau tertulang bawah di sini kan. So maknanya kalau belah dalam, dia mesti duduk di bahagian badan kanan. Sebab plaket tertulang bawah di bahagian kanan. Okay, tertulang bawah. Tertulang atas di bahagian kiri. Okay, sekarang kita terbalikkan, kita kena carilah. Di mana side bahagian kanan, di mana side bahagian kiri, badan kiri eh. So sekarang saya ambil plaket saya ni, saya letak di sini. Cara saya jahit main macam ni, senang je, tak susah, mudah saja. Yang ini tadi saya dah bagi tahu kan, saya letakkan basi dia untuk plaket bawah 38. Sebab kita punya plaket, dia macam ni eh. Plaket kita ni,
Satu suku, betul kan? Satu suku. So, separuh daripada satu suku ialah 58 kan? So, 58 adalah untuk yang besar. Separuh daripada tiga suku adalah 38. So, 38 adalah untuk yang ini. Maknanya, ukuran untuk sambung ke sini, yang ini separuh, yang ini separuh. Okey, itu sebabnya saya saya letakkan basi di 38 sebab ini adalah 38. So bila kita letak tu senang je macam ni. Dia punya ini sambung, dia punya basi dia ni terus cantum di tengah. So kalau yang 58 ni macam ni, dia akan terus je cantum di tengah. So kita tak adalah confuse mana satu line sebab dia duduk belah bawah tak nampak kan. Jadi senang je begitu. So kalau kita nak cantumkan dia, nak cara yang mudah. Okey, dia mesti di sini ya, kedudukan dia, cantuman dia. Begini ya. Atas mesti sama dengan atas. Okey, atas atas ni mesti sama dengan atas. Jangan pula berlebih macam ni berkurang. Atas mesti sama dengan atas. Kalau nak senang, kita tapekan je pakai tape ni. Ini tape pakaian ya. Tape ni. Tape ni jangan bimbang bila kita basuh, tape ni akan hilang. Kita dah tampal sini. Jangan tampal rapat kat sini sebab kita nak jahit di sini nanti atas ni, atas line. Kita nak jahit atas line ni. So jangan tampal rapat sangat kat sini nanti sebab kalau mesin jahit kita ni kena gam ni, nanti dia akan melekat dekat jarum. Bila melekat dengan jarum boleh menyebabkan benang kita putus. So saya buat dia betul-betul di tengah ni. So kita buka dia dan kita tampal yang ni. Sekiranya lah kalau kata was-was tape ni akan melekat, senang je. Selepas kita jahit tu, kita cabut je buang. Senang, mudah je. Okay, tengok ya. Dia dah melekat. Dia dah tak tercabut. So, sekarang kita... tadi perasan kita buat garisan ni waktu kita iron tu. So, sekarang kita akan jahit dekat garisan ni. Sampailah di sini. Sampailah di sini. Nanti kita akan buat line yang baru. Okay, kita buat dia sampai line sini. Kita jahit dari sini sampai ke atas. Kalau kata nak ni pen yang saya pakai ni bukan pen yang pen apa yang meninggalkan kesan ya. Pen ni kalau kita iron dia akan hilang pen ni. Boleh belilah dekat Shopee pun ada jual ni. Ataupun kalau tu bila kita iron dia akan dia bila kita basuh pun dia tak akan ada kesan. So, saya pun pakai pen ni lah untuk menanda. Dia ada banyak color, dia ada merah, putih, dengan biru serta hitam. So terpulang kita nak pakai color apa. So saya lebih pakai, suka pakai inilah. Okey, ni saya dah jahit eh. Ni saya dah jahit yang dah melekat ni. Jadi kita nak, kalau kita nak buka boleh buka, kalau tak nak buka biarkan je lah, nanti dia akan hilang sendiri lah. Sebelum kita jahit ni tadi, kita jahit yang ni dulu. Ujung dia ni. Ujung dia ni. Kita buat satu tapak jahitan eh. Ataupun satu un je. Kalau nak garis bolehlah garis satu un. Yang ini pun sama. Untuk tertulang atas. Tapi dia buat sampai sini saja. Sebab yang bahagian ni nanti kita akan jahit dekat badan. So sini kita kita start dari sini sampai atas. Maksudnya yang 1.5 inci tadi ni dekat bawah daripada bucu ni, 1.5 inci yang kita tanda, kita akan jahit terus je ke atas macam ni. Eh? So sekarang saya akan sambungkan tertulang atas pula. Okey, ni kita dah siap jahit. Selepas dah siap jahit tu kita iron lah jahitan ni, tapi ni kita iron bagi dia cantik sikit eh. Ini eh, jangan kedut-kedut, lawa sikit. Lepas tu kita gunting di tengah ni. Di tengah badan ni kita gunting sampai 1/2 inci sebelum kita punya 8.5 inci sebab kita punya belahan dada yang saya punya ni 8.5 kan. So sebelum 8.5 maknanya kita naikkan 1/2 inci, kita buat macam ni. Kita gunting 3 segi macam ni. Eh? Ini garisan yang bawah ni adalah garisan 8.5 lah. 1/2 inci sebelum ni. Lepas tu kita buat V punya sign ni dan kita gunting. Gunting sampai betul-betul bucu dia ni. Sampai ke jahitan ni. Ni saya dah siap gunting eh. Beginilah hasilnya. Kemudian kita pusingkan je yang ni semua ke depan. Kita bawa dia semua ke depan. Okey, kita bawa dia ke depan. Yang V ni, yang kita dah snip ni, kita pun bawa dia ke depan macam ni. Okay, mula-mula kita akan jahit tertulang bawah dulu. Tertulang atas ni kita biarkan. Kita akan jahit tertulang bawah. Bawa dia semua ke depan begini. V ni, yang V ni kita turunkan dia ke bawah. Okay, kita bawa dia. Masukkan ni, basi ni semua. Masukkan ke dalam dan kita jahit ni kat sini. Kita jahit nanti di sini. Jahit terus sampai ke bawah ni.
Begini eh. Okey, saya suka nanti saya jahit dulu. Okey, ini saya dah jahit dekat tertulang bawah dia. Sebelum tu kita jahit yang ni dulu. Sebelum saya saya lupa tadi nak pesan. Sebelum kita sambungkan tertulang ke badan, kita jahit dulu tepi ni. Tepi ni dah sikit je macam ni kita jahit. Bersama, sama juga dengan sebelah ni. Kita jahit sikit dulu tapi sampai satu setengah ni je. Satu setengah daripada bucu ni. Dari sini kita start sampai ni atas. Kita jahit sikit macam ni. Yeah? Jahit dia dulu. Tadi saya lupa nak pesan ini. Dah siap jahit tertulang bawah. Kita jahit pula tertulang atas. Tertulang atas ni cara teknik jahit dia. Dia bila kita mula jahit sampai dari atas sampai sini. Okey. Bila sampai sini kita jahit biasa. Jahit macam biasa. Okey, lepas bila dah nak sampai titik yang ini, titik yang ini ni, kita sampai titik ini sebelum satu setengah ke bawah ni, kita gabungkan dia dengan tertulang bawah, kita ambil something lah, klip ke apa kat atas ni dan baru kita jahit. Sebab dia ni kita nak tindihkan dia dengan bawah ni nanti. Itu tujuan dia. Yang satu setengah inci di bawah ni kita nak tindihkan dia. So mana baki-baki yang macam ni kita boleh buang. Yang bawah ni pun kalau terlebih kita boleh buang. Kalau kita punya basi tu banyak sangat kita buang je lah. Inilah hasilnya. Kita dah iron semua. Macam inilah rupa dia. Okay, inilah tertulang yang dah siap tadi. Ini rupa belakang dia. Belakang dia akan jadi macam ni. Ini belakang dia. Ini depan dia. Yang bahagian sini ni ikut kita lah. Kita nak buat perhiasan macam mana. Nak buat tiga segi ke. Terpulang pada kita. Sekarang kita buat poket. Yang ni kain gam leher dia. Yang biasa tu. So saya buat dia potong dia ngam-ngam 4.5. Sebab saya tak suka dia potong sampai habis ni. Ada yang buat sampai habis saya tak suka sebab bila kita lipat nanti dia terlalu tebal dekat area sini nanti eh. So saya suka macam ni je lah, potong ngam-ngam 4.5. So nanti saya iron dulu dan saya tunjuk kemudian. Kain gam ni macam tadi jugalah, macam Starflex tadi, yang bahagian berkilat mesti kena dekat kain lah. Permukaan yang tak berkilat dia, yang kita pandang dia lah. Maknanya gamnya yang berkilat. Dan pastikan kita punya kain tu jangan terbalik lah. Maknanya kita ni nak digam di belah dalam bukan di belah luar. Macam saya ni saya guna pen tanda macam ni. Tapi kalau you all nak pakai kapur, pastikan kapur tu jenis yang banyak kapur, bukan banyak lilin. Ni macam ni dia jenis banyak kapur. Kat tangan kita pun dia kena. Sebab kalau banyak lilin nanti bila kita nak hilangkan kesan kapur tu susah. Macam ini saya beli ni brand Senorita. Saya memang suka. Dia ni tak perlu ditajamkan. Kalau kapur yang macam cak arnab tu kadang-kadang kita kena tajamkan dia kan untuk dapatkan garisan yang cantik macam pensel kan. Nah, yang ni tak perlu. So nama dia kapur biskut brand Senorita. Boleh belilah, dia ada banyak warna. Dia ada putih, kuning, biru, merah macam tu. Okay, lagi satu kita nak ambil poket ni, kita ambil, kadang-kadang kita ambil guna kain yang masih baki-baki je kan. So kalau itu kita kena ambil ira dia macam ni ke sana, ira melintang, bukan menegak macam ni melintang macam ni ke sana. So sebab kita kain tu kan datang macam ni kan, ke sanalah ke ira dia. Kalau kita nak tahu dia macam mana, sebab kain ni kita dah potong basi-basi dia kan, baki-baki kain tu. So kalau kita nak tahu, kita ni je macam ni, kain baki-baki ni, kita tarik dia satu benang ni. Dia tarik satu benang ni, kita tarik dia ke bawah. Inilah ira dia. Kalau yang ni bukan. Kalau kita tarik ni, dia boleh tertarik macam ni. Inilah ira dia. Maknanya ira dia ke sana. So sekarang kita ambil acu ni, kita letakkan dia di sini. Acu ni. Ni saya dah tracing dah tadi sikit. So kita ambil di sini. Saya punya style, saya tak suka lipat dia macam ni. Lepas tu macam ni. Sebab nanti dia akan nampak basi ni. Saya tak suka. Saya punya cara,
saya akan letak dia macam ni, saya akan straightkan dia naik ke atas, kemudian baru saya lipat ke bawah. Ha, nampak perbezaan dia nanti bila kita nampak di poket. Kita tak nampak bahasi yang ini ni. Dia beza tau, kalau macam kita turunkan dia begini, baru kita buat dia begini. So kita nampak tak benang, kita tak cantik di poket ni. Saya tak suka macam ni. Saya lebih suka cara saya, saya akan straightkan dia semua ke atas, baru saya turunkan dia ke bawah begini. So dia nampak kemas. Sebab yang ni nanti kita akan keselitkan dia ke dalam begini. Okay, nanti saya tunjuk selepas dah siap. Beginilah hasil poketnya. Nanti kita akan jahit di sini. Jahit ni di sini ni, jahit yang ni ni tak perlu dijahit maknanya tak perlu matikan jahitan. So kita jahit dia. Kita dah siapkan kita punya poket. Poket kita jahit je bahagian atas ni. Atas ini kita jahit. Tak payah matikan lah, kita jahit saja straight. Lepas tu kita letak di sini lah. Untuk bila kita gosok, bahagian belakang dia ni, kalau yang bucu ni banyak basi sangat, kita gunting je. Sebab nanti bila dia, apa, si pemakai masukkan barang, nanti takut dia tersangkut kat sini. Poket tak perlu jahit tepi. Okay, lepas tu kita placing je dekat tanda. Sebelum ni saya bagi tahu yang poket kita naikkan setengah inci. Tapi kalau kain satin akan cantik lah, sebab satin dia licin kan, dia akan jatuh lawa lah. Tapi memandangkan kain saya ni kain cotton, bila kita placing tu kita tengok, kalau macam terlalu singit sangat kalau naik setengah inci, kita naikkan 10 inci pun cukup. Sini kita adjust lah. Sini kita boleh berubah, sebab saya punya ni kain cotton, dia jenis tak macam kain satin. Satin dia lembut, lembek gitu je kan. Tu boleh naik setengah. Tapi kalau jenis macam cotton macam saya ni, saya naikkan dia 10 inci cukup lah. Nah, yang ni kita tengok lah di sini. Kalau rasa macam tersengit sangat, kita adjust ni boleh berubah. Okay, macam ni lah hasilnya. Boleh ulang lah kalau untuk buat poket bawah. Macam saya ni memang tak ada poket bawah lah, hanya poket atas. Kali ni hanya poket atas. Untuk yang jahitan ni, kalau boleh jangan jahit lah jauh sangat daripada tepi ni . Sebab nanti dia ada banyak lebihan kat sini, nanti tak cantik. Kalau boleh jahit jangan terlalu jauh lah.